Boleh dikasih penjelasan kita terhadap pemeriksaan hari ini? Oh ya, dimintai keterangan seputar tentang pilkada 2013, proses penyusunan kabinet, para pejabat, itu aja. Hubungannya dengan kasus yang sedang disidik KPK hari ini apa, Pak? Ya, ditanya apakah Bapak tahu? Saya tidak tahu soal itu. Ini dalam kapasitas Bapak waktu itu sebagai wakil bupati. Itu nggak tahu sama saya terhadap tindak pidana yang disangkakan Pak Eltinus. Tidak tahu sama sekali. Saya kabur, buta betul, gelap. Kan rencana apa pembangunan gereja itu kan sebelum Pak Bupati menjabat, Pak. Nah itu Bapak sebelumnya ada tahu nggak, Pak? Nggak tahu sekali. Ya, itu diperencanakan, itu kan programnya itu mulai tahun 2015. Tapi saya tidak tahu sama sekali. Saya tidak ditanya soal itu, hanya yang lain saja. Masalah pilkada malah berapa pasang, berapa putaran, berapa kemenangan suaranya. Itu sekitar itu loh. Pak Bupati ini kan cukup lama di dalam. Apa sebenarnya? Ya, ada beberapa pertanyaan kira-kira, Pak. Ini cukup lama banget nih. Iya kan, 12 jam. Tapi kita ketawa-ketawa saja. Beliau banyak habis waktunya di sembahyang apa. Saya kira berapa pertanyaan, Pak? Enggak banyak, saya mungkin enggak sampai 15 saja. 15. Iya. Pak, apakah ada dokumen yang dikonfirmasi penyidik ke Bapak atau Bapak menyerahkan? Tidak ada. Enggak, tidak ada dokumen satu pun. Enggak. Mulai. Sudah cukup. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.